Kali ini gue yang opening, lo yang santai ya. Siap. Okay. Gue Julian dan masih sama rekan gue. Biasa, beneran. Kita mau bahas tentang yang viral banget di media, di televisi, di apapun itu. Yang katanya anak STM bantu anak mahasiswa. Bantu apa bantu? Aduh, pokoknya kita lagi mau bahas soal demo. Itu berang langsung demo gitu. Enggak aja emang durasinya emang dipanjang ke jadi berbelit-belit. Dari mulai mahasiswa sampai anak STM. Anak STM juga ikutan, terus kelihatan anak SMA juga, anak SMP juga kelihatan sih dari situ juga di terkenalnya anak STM. Sebenarnya mereka itu mau apa tentang demo itu? Maksudnya gimana? Lo bisa jelasin nggak? Sorry bro, video ini pasti ngelantur ke sana kemari. Ya kalau nggak ngelantur bukan gitu. Karena kita syuting di jam 12. Udahnya tentang apa? Ayam. gue sih hampir apa lucu banget sih kalau menurut gue sih, kalau misalkan undang-undangnya bagus kan rakyat juga nggak bakalan demo. Oke, gue setuju. Ya ini dikarenakan undang-undang ayam masuk lingkungan rumah orang bayar 10 juta lah. Di sini kan banyak yang banyak ayam. Banyak kalau misalkan kayak gitu ayam vanilla bebek. Banyak. Jadi kalau misalkan apalagi rumah gue sering kedatangan bebek ayam. Jadi kalau misalkan pengen kaya mah udah aja taruh beras depan rumah ya. Suruh si ayam masuk. Dapat 10 juta. 10 juta. 10 juta. Udah gue kaya gitu. Kalau ada ayam nih depan rumah lu, lu foto aja tuh ayam terus upload ke social media pasti like lu banyak. 10 juta, 10 komen juta ya, komen lu banyak. Soalnya sekarang kalau foto ayam di depan rumah tuh kesannya gimana gitu. Ayam terus nah, perkosa terus apa lagi pulang malam nggak boleh di atas jam 10 buat khusus buat cewek itu buat cewek kalau misalnya di atas jam 10 kena denda juga berarti kalau misalkan para bidan para perawat yang sip malam kayak gimana tuh kasihan ya, juga ya ya itu menderita lah berarti. Sorry nih ya, lo sama istri lo maksudnya berhubungan harus bayar apaan kan itu mah udah hal jangan bayar di penjara oh di penjara gimana ya jadi rada-rada kurang gak masuk pikiran sih maksudnya undang-undangnya jadi ya otomatis ya rakyat sih pasti berteriak ini semua aliansi sinobi. Nani? Omae wa mou shindeiru. Bergabung dari mulai STM, kuliah, SMP ada sih, SMP juga ada, keluarga juga. Jadi semua aliansi sinopsi masuk jadi bergabung negara, air, angin, pasir juga. Kalau di kita kan nggak ada. Kalau di Naruto itu si Madaranya itu keluar sebelum Madara keluar emang ngalahin si Obito dulu. Iya, Obito. Obito terus Madara keluar baru semuanya kalah langsung si Kaguya-nya keluar gitu kayak gitu jadi semuanya aliansi harus bergabung demi menghadapi semuanya itu. Kalau di Indonesia kan nggak ada yang keluar nggak ada yang keluar sih nggak. Nah itu sebenarnya Naruto nggak salah itu nggak salah prediksi. Itu segala banget. Aliansi itu pasti bergabung dan akhirnya emang benar-benar pecah banget sih di situ menurut gue sih pecah banget semua aliansi bergabung dan satu tujuan pengen keadilan sih sebenarnya dari undang-undang yang kayak begitu.
Mentang-mentang gue anak Jakarta terus ikut tawuran, gue yang berperan di sini. Lu di sini berperan dulu sebagai panglima batu. Kalau gue kan belum pernah tawuran gitu. Yang kata anak STM, sorry bang, gue baru bantuin lo, gue baru beres belajar kayak gitu. Terus ada suruhan-suruhannya kayak, ya lo yang orasi, gue yang eksekusinya, kayak gitu. Bener menyatu banget sih. Terus lo ada anak STM, kalau nggak salah. Yang gimana? Yang di ngapain lo ikut demo? Demo tuh ngedemoin apa? Oh, kayak yang gitu. Ada yang ada juga. Yang bilang masa udah nikah gak boleh? It's time to stop. It's time to stop, okay? No more. I'm in your way. Demo, emang lo tahu demo ini apa maksudnya? Si anak SM itu bilang, saya pengen menyuarakan suara rakyat kalau misalkan udah nikah. Ya maksudnya, masa udah nikah gak boleh berhubungan? Gak boleh berhubungan kayak gitu, berarti banyak perjinahan kayak gitulah. Ini udah alhamdulillah kita apa dihalalin dengan pernikahan. Masa sih mas, mau dilarang, mau didenda, ini kan bini gua gitu, ini kan istri gua gitu. Wow. Gua ngomong kayak gini, kayak udah nikah aja. Soalnya lu yang ngomong, men, kan udah nikah. Aduh, ya mungkin menurut gua sih ini PR buat para petinggi Akatsuki. Akatsuki terus ke si bandara. Oh iya. Bandara kan awalnya Akatsuki. Berarti si bapak, Hokage gitu. Nah, gitu. Tapi kan kalau Hokage kan yang ikut ke prorak ya. Oh, pasti Hokage ikut ke prorak. Menurut gue sih, mudah-mudahan dengan aliansi Shinobi, mahasiswa, STM, SMP, SMA gitu, dengan bergabungnya menyatu, ada baiknya kalian juga, anak-anak STM, gak tawuran lagi ya, gak bentrok lagi gitu. Tapi dengan adanya demo kayak gini, mereka jadi bersatu gitu. Gue salut banget gitu. Gue juga jadi respect sama STM. Benar banget. Jadi mudah-mudahan dengan kejadian kayak gini, demo kayak gini, anak-anak STM udahlah jangan pada tawuran. Tapi kalau misalkan ada yang kayak gini turun lagi bagus gitu. Jadi bersatu STM mana kan. Jadi musuh bubunya kan bisa bersatu gitu. Satu tujuan. Keadilan. Cemburu itu cuma buat orang yang tidak percaya diri. Banyak kejadian sih di Indonesia tercinta kita, selain ada demo, terus kebakaran juga. Kebakaran hutannya. Kebakaran di Riau. Terus asap, itu asapnya ke apa? Banyak yang jadi korban kan ya? Jadi itu ekosistemnya itu nanti jadi nggak ada, ada mati binatang-binatang. Banyak yang jadi korban terus dirawat di sini. Tolong ini padamkan api. Padamin lah itu negara api. Kita sebagai rakyat nggak bodoh ya dengan undang-undang kayak gitu. Maksudnya gimana gitu kan? Pastilah udah pada pintar. Kalau misal nggak pinter mah ngapain kita demo? Apa undang-undang kayak gini gitu? Udah aja slow. Kesan-kesan dari video ini menurut lo gimana? Kesan-kesan dari video kita ini? Ya mungkin menurut gue sih semoga Indonesia bisa keluar lebih baik dari lagi. Permasalahannya terus bisa lebih baik lagi dengan kepemimpinan Akatsuki. Mungkin suatu saat Akatsuki bisa berperilaku adil. Bisa, benar juga ya, entah apa yang merasukimu Akatsuki. Entah apa. Sekian dari video kita kali ini di Ara Channel. Mudah-mudahan ambil yang jelas. Karena video kita semua tidak ada yang sinkron. Sesuai otak-otak kita.
Oke, buat yang belum subscribe, di mana nih lo yang ngomong deh? Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah. Jangan lupa loncengnya dibunyikan, biar nanti kalau misalnya ada video baru masuk ke handphone kalian langsung, oke? Oke, segitu aja dari video kita dari Area Channel. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, bye.